Warung Kebangsaan Kaltim gelar silaturahmi Idul Adha bersama dengan Rem 091, Operasi Penegara serta Polrestabes Samarinda di Hotel Bumi Senyur Samarinda. Silaturahmi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Rusmadi Wongso serta Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Yasutomo, Ketua Forum Kebangsaan Kaltim, dalam sambutannya mengutarakan dalam berbangsa harus menjaga harmoni. Jangan sampai segelintir pihak memperalat agama untuk memecah belah bangsa. Kita bantu rakyat. Kita lihat apa sekarang Jokowi ini belusukan. Berarti orang yang mencintai Allah. Ya, jangan kira kita hanya mau ke Allah, tidak perhatian rahasianya. Rakyat itu adalah yaitu wakil Allah. Karena siapa mencintai rakyat, insya Allah mencintai Allah. Itulah hikmah pengorbanan Idul Adha ini. Sementara itu dalam sambutannya dan Rem 091 Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda dan Polrestabes Samarinda sama-sama mengingatkan agar menjaga harmoni dalam berbangsa. Semua pihak diminta bekerja sama mencegah hal-hal pemecah belah NKRI. Samarinda, Nidia Ski, Tepian TV.